tersangka melakukan kegiatannya sehari-hari di sini. Ada satu TKP di Jalan Singa sini. Menurut laporan informasi yang masuk, bahwa aktivitas di rumah ini memang sangat tinggi. Malam, Pak. Ada apa? Saya boleh ke dalam, Pak. Dalam rangka, kok banyak sekali, Pak? Nah, ini kita ada... Sebentar, ya. Berdasarkan laporan, ada aktivitas kegiatan penipuan di sini. Apa ini? Kita tahu apa kegiatan apa ya, ini? Apa yang udah bikin saya di sini? RT sini masuk dulu, RT. Kita lihat ini ada mi laptopnya, ada mi juga handphone-handphonenya. Dari kapan dia? Keluar dari tadi pagi, Pak. Dari tadi pagi jam. Bagaimana 10:10? Ini sementara kita menuju sasaran ini. Minta tolong CB yang tadi harus sesuai dengan posnya masing-masing. Ketika kita melakukan pengembangan dari informasi tersebut, beberapa anggota melakukan surveillance. Kemudian sasaran itu kita pastikan bahwa antara si pemberi informasi, tersangka, rumah pelaku. Kunci keberhasilan kita melakukan suatu pengungkapan ialah kita melakukan suatu kegiatan secara terorganisir, itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi ketika kita masuk, kita langsung bergerak dengan secara tiba-tiba. Apa ini semua ini? Hah? Yang mana sudah tinggal di sini? Jadi sudah berapa korban ini? Oke, kita sebagai apa, kan? Komunikasi kita? Broadcast kita? Broadcast. Oh, jadi kita yang terima telepon? Coba bagaimana? Kalau terima telepon coba. Coba terima dulu. Coba. Bagaimana kau tawarkan? Bagaimana? Yakinkan korbanmu. Yakinkan korbanmu coba. Sumpah mah ini jual laptop ini. Mau pesan berapa unit? Pesan 3. Baik. Nah, ini ordernya mau order sekarang atau order besok? Cocok nih. Pas berarti kita memang. Para pelaku ini memang pintar. Artinya pintar di sini dia bisa berlogat sesuai dengan daerah yang dituju. Baik itu region di Jawa, Kalimantan. Ini dosa apa ini? Dosa apa ini kok begini? Iya, Pak, biasanya kalau korban ini sama-sama itu untuk meyakinkan dikirimkan gambarnya. Ya, kok kirimkan gambarnya pura-pura ya. Dikirim begitu? Iya. Ini? Ya, ini apa? Oh, kertas bilang kau sudah kirim begitu? Ya, betul. Seolah-olah sudah dikirim sama diri ya. Sama korban begitu? Ya. Biasanya kalau sudah format, Pak, kita tulis namanya di sini. Satu hari berapa ke kita itu? Berapa? Omset kita berapa? 10 sampai? 5 juta ya? Sampai? Biasanya enggak rendah, Pak. Kadang-kadang juga kurang satu hari, biasa juga 5 juta. 5 juta? Ya. Paling tinggi berapa? 30 sampai ada? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Berarti kalau sumpama sehari 5 juta, 3 juta, 3 kali... 30 juta. Kasar-kasarnya 25 juta satu bulan nih. Minimal ya. Dari pengakuan tersangka, korban tersebut rata-rata menengah ke bawah. Ketika diberikan informasi tentang harga yang memang jauh lebih murah, dia sangat interested, sangat tertarik. Nah, disitulah dia bisa leluasa para tersangka ini untuk melalui lebih korbannya. Jadi sudah berapa lama? Setelah ditransfer untuk meyakinkan korban bagaimana? Pemesan barang, Pak. Pemesan barang difotokan. Difotokan, terus? Difotokan, dibawakan ke... Ini, kamu tulis di sini. Iya, Pak, di meeting. Terus kemudian foto kembali, kirim broadcast. Bahwa barangnya sudah dikirim. Dikirim. Setelah itu kamu hapus kontak BBM-nya. Iya. Nggak tahu ki keluarga mau kau selalu tipu-tipu orang. Nggak tahu. Hah? Orang kamu kalau kau di rumah situ bikin kumpul-kumpul situ. Macet-macetin, Pak. Nah, kira aku macet-macetin Facebook. Iya, Pak. Motif mereka rata-rata ekonomi. Mereka melakukan kegiatan tersebut untuk menghasilkan sejumlah uang. Dan apabila keluarga tersangka ini menjadi korbannya, otomatis juga pasti merasakan perasaan yang sama dengan korban-korban yang telah ditipu. Sebentar saya telepon keluargamu, kamu sabar-sabar dulu di Polres ini untuk proses lebih lanjut. Jadi minta tolong siapa keluarga yang bisa dihubungi?
langsung. Dengan terungkapnya kasus ini, ya kami harapkan kepada masyarakat untuk betul-betul mempelajari dengan seksama. Kalau misalnya kita melihat di internet yang menawarkan barang dengan harga yang miring, harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran, sebaiknya berpikir dua kali untuk membeli barang, karena itu biasanya penipuan. Meluncur ke TKP. Siap, 86.